01 Banyumas Jawa Tengah bersama dengan pemerintah daerah membuka posko pemantauan dan mendirikan tenda pengungsian. Posko pemantauan ini digunakan untuk mengamati perkembangan terkini dan memberikan informasi pada masyarakat. Selain posko pengamatan, TNI dan Pemda Banyumas juga mendirikan tenda-tenda yang jika sewaktu-waktu diperlukan dapat digunakan untuk tempat mengungsi warga. Posko dan tenda pengungsian ini semuanya ditempatkan di kawasan Balai Desa Rempoa yang berjarak lebih dari 10 km dari puncak Gunung Slamet. Berarti begitu, kawasan wisata Batu Raden masih ramai dikunjungi wisatawan, sedangkan pihak PVMBG masih membolehkan aktivitas warga di luar radius 4 km dari puncak Gunung Slamet.